Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba update yang terbaru dari Room Ancient. Di mana di sini Ancient 5.5 ya. Dia basisnya Android 11 dengan security bulan Juli. Di sini udah banyak kustomisasi, salah satu kayak status barnya ya, makin banyak modelnya. Jadi banyak banget nih, ada your style dual bar, nah seperti ini yang jamet. Ini jamet status barnya, dual bar ipong tuh. Seperti ini tampilannya. Banyak banget untuk style status barnya, ada lebih dari 10 nih mah. Udah coba 2 hari pakaian. Lumayan awet ya. Memang di sini kernel yang dipakainya extended ya, yang masih 4.4 dan status enforcing. Dengan kernel ini dia dapat skor 135.000-an geekbench-nya. Single dan multi seperti ini, throttlingnya seperti ini. Untuk memakai sehari-hari sih lumayan smooth, tapi kalau untuk main PUBG dia cuma mentok di smooth high dan masih agak sering prime drop. Bagusnya sih ganti kernel yang lebih joss lagi ya, biar untuk main PUBG lebih bagus. Dan untuk hasil verifikasi juga aman di sini ya. Baik juga di safety net juga. Hasilnya pun aman juga. Tuh kamera MIUI dia pakai yang versi seperti ini ya, masih gelap kalau kita pakai di video yang 60. Tuh, jadi dia gelap banget kalau pakai video yang 60 frame per second-nya. Bagus kamera yang MIUI yang 12 itu, yang kayak Note 7 itu, jadi kalau dia di 30 ataupun 60 dia enggak gelap. Tuh watermark. Di sini hasilnya aman ya watermarknya. Dan untuk video stabilisasinya nggak ada stabilisasi ya, dan nyimpen SD card juga belum bisa, jadi ngebug soalnya di Android 11 MIUI yang ini kameranya pasti nggak bisa nyimpen di SD card. Dan tadi sih review saya tentang Ancient. Masih dan nontonnya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.